Halo semua, sekarang kita akan belajar memakai sarung tangan steril dengan metode terbuka. Pemakaian sarung tangan steril dengan metode terbuka sering digunakan di luar ruang operasi. Sedangkan metode tertutup sering digunakan di ruang operasi, di mana tenaga kesehatan perlu melakukan scrubbing dan memakai gaun steril operasi terlebih dahulu. Sarung tangan steril ini dibuat hanya sekali pakai atau disposable. Jadi, pastikan kamu selalu memakai sarung tangan yang baru di setiap melakukan tindakan yang steril. Sebelumnya, jangan lupa lepas cincin, gelang, jam tangan, dan potong kuku terlebih dahulu ya. Kemudian, cuci tangan kamu. Lalu, pilih ukuran sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tanganmu. Pastikan juga sarung tangan belum melewati masa kadaluarsa. Setelah itu, buka penutup luar kemasannya dan taruh pada permukaan yang datar dan bersih. Buka kemasan, pertahankan sarung tangan pada permukaan pembungkus bagian dalam. Identifikasi sarung tangan steril yang dipakai di tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya, pasang dulu sarung tangan steril pada tangan yang dominan. Gunakan tangan non-dominan untuk mengambil sarung tangan yang akan dikenakan di tangan dominan. Pegang bagian dalam sarung tangan yang akan bersentuhan secara langsung dengan kulit tangan dominan. Lalu, masukkan tangan dominan ke sarung tangan dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan jari direnggangkan. Ingat ya, jangan posisikan tangan berada di bawah pinggang untuk memastikan sarung tangan tetap steril. Jangan lupa juga, kamu hanya boleh menyentuh bagian dalam sarung tangan untuk mencegah kontaminasi. Untuk mengenakan sarung tangan di sisi tangan non-dominan, masukkan jari tangan yang sudah memakai sarung tangan steril ke lipatan dalam sarung tangan kedua, lalu angkat. Masukkan tangan non-dominan ke sarung tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas. Setelah itu, tarik sarung tangan kedua agar menutupi tangan. Jika kedua sarung tangan sudah terpasang, kamu bisa menyesuaikan posisinya dengan memegang bagian luar dari sarung tangan. Sarung tangan steril yang terpasang harus terasa pas dan nyaman saat dipakai untuk melakukan tindakan medis. Pastikan juga ketika sudah memakai sarung tangan steril, kamu hanya boleh memegang alat-alat steril ya. Apabila kamu mau melepas sarung tangan, lepas sarung tangan pertama menggunakan tangan lainnya. Buka dengan cara menarik bagian dalam keluar. Tempatkan tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan steril di area bagian dalam tangan yang masih memakai sarung tangan, lalu tarik keluar. Pastikan tangan hanya bersentuhan dengan bagian dalam sarung tangan ya.
Lalu buang sarung tangan yang sudah terkontaminasi ke tempat sampah medis dan segera cuci tangan. Nah, demikian cara memakai dan melepas sarung tangan steril. Cukup mudah kan? Semoga video ini bisa menambah pemahamanmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini.